kan perkuliahan kita tentang JPEG compression. Kemarin saya sudah menjelaskan JPEG compression sampai blok kuantisasi. Sampai blok kuantisasi. Nah, sekarang kita akan memahami, kita akan belajar tentang bagaimana proses codingnya. Dimana pada proses coding ini hasil kuantisasi itu terbagi dua, ada komponen AC dan DC. Yang selanjutnya dilakukan proses zigzag ya untuk AC dan diferensial untuk DC. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sinyal hasil kuantisasi, sinyal atau image pixel-pixel hasil kuantisasi itu dilakukan zigzag scan. Nah, pada proses zigzag scan, proses yang dilakukan adalah mengambil informasi pixel dari blok 8x8 ini, di mana dari blok 8x8 ini pixel yang mengalami pixel pertama yang dilakukan proses zigzag diambil datanya itu adalah pixel di baris 1. Oh, ini maaf, baris 0 kolom 1. Kalau ini dianggap baris 0 kolom 0, maka yang sebelah sini saya perbesar. Nah, kalau ini adalah baris 0 kolom 0, maka yang di sebelah kanannya ini adalah baris 0 kolom 1. Atau dituliskannya satunya di depan, kolomnya di belakang. Nah, ini artinya kolom 1 baris 0. Kemudian berikutnya dengan zigzag, maka sampel berikutnya atau pixel berikutnya yang diambil datanya adalah sampel pada baris 1 kolom 0. Berikutnya baris 2 kolom 0. Kemudian baris kembali lagi ke baris 1 kolom 1 dan seterusnya. Dia akan melakukan zigzag pengambilan data seperti ini. Sementara pixel paling kiri atas itu adalah pixel komponen DC. Nah, sehingga hasil dari komponen AC per setiap bloknya itu adalah jumlah pixelnya itu adalah sebanyak ini ada 8, ada 8, 64 dikurangi 1, ada 63. Sehingga komponen AC dari setiap satu blok ini itu ada 63 pixel. Sementara setiap sementara komponen DC dari satu blok ini itu adalah 1. Nah, oke, seperti itu. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya saya membuatkan di sini contohnya, misalnya saya punya matriks 8x8 ya, di sininya 100, kemudian 90, 70, 20, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sininya 80, 70, 50, 30, 0, 0, 0. Di sininya 85, 70, 40, 0, 50, 10, 0, kemudian 10, 0, dan sisanya saya berikan di sini 0 semua. Nah, maka saya sekarang melakukan proses zigzag. Misalnya ditanyakan
tentukanlah komponen AC. Nah, dari blok 8 kiri 8 di samping. Maka kita melakukan proses zigzag untuk mendapatkan komponen AC. Zigzagnya berarti seperti huruf Z. Jadi bentuknya, kalau Z itu kan seperti ini bentuknya. Maka berarti zigzagnya, nah karena 100 tidak termasuk, karena 100 adalah komponen DC, maka dia dari 80 ke sini, huruf Z seperti itu, kemudian ke bawah, kemudian ke atas. Nah, kemudian ke pinggir sini, nah ini huruf Z, terus sampai ujung sini, ke bawah, dan seterusnya. Nah, sampai kita bisa lihat di sini, semuanya mendapatkan bagian yang sama. Nah, terakhir adalah di bagian kanan bawah, paling kanan bawah. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa komponen AC di sini itu adalah mulai dari 80, kemudian 90 ini, kemudian 70 di bawahnya, kemudian 85, kemudian 70, kemudian yang ini tadi berapa, nggak kelihatan ini, 70. Waduh, ini nggak kelihatan ini ya. Saya perjelas saja di sini, misalnya 70, nah 50 ya, kayaknya 50 ya, 50, kemudian 70 ini, kemudian 50 lagi, 20, kemudian yang di sini 0, kemudian 10, 10 lagi, kemudian 40, kemudian di atasnya 30, kemudian berikutnya 0, 0, 0, dan seterusnya 0 sampai selesai. Nah, inilah komponen AC nya sementara komponen DC nya adalah 100. Nah, itulah jawabannya. Jadi sederhana, tidak susah. Oke, nah sekarang saya teruskan. Nah, proses berikutnya setelah untuk koefisien AC itu kan zigzag. Maka setelah pengambilan informasi DC, maka proses berikutnya adalah diferensial. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses diferensial. Nah, misalnya saya punya komponen DC, misal diketahui komponen DC. Komponen DC dari misalnya dari 5 blok. Dari 5 blok. Misalnya yang pertama itu adalah 100, kemudian 95, kemudian 103, kemudian 110, dan satu lagi 80. Nah, jadi saya punya 5 blok 8 kali 8, maka berarti ada 5 komponen DC, dan 5 komponen DC nya adalah seperti ini. Kemudian komponen DC nya ini dia masuk ke dalam blok diferensial, maka hasil keluaran diferensial, maka hasil keluaran diferensial itu adalah, maka nilai pertama itu adalah 100. Nah, kalau kita lihat rumusnya, keluaran diferensial di sini div sama dengan di DC atau DC komponen I dikurangi DC komponen I-1, berarti
DC komponen pada saat sekarang dikurangi DC komponen pada saat sebelumnya. DCI itu berarti yang ini yang baru, DCI bit 1 itu yang sebelumnya yang lama. Nah, sehingga kalau kita punya ini 195, maka berarti diferensial di 100 tidak berubah karena dia tidak punya yang sebelumnya. 100 dikurangi 0 ada 100. Nah, berikutnya di sebelah sini berarti 95 dikurangi 100 berarti min 5. Nah, inilah hasil diferensialnya. Berikutnya 103 kurangi 95. 103 kurangi 95 adalah 8. Berikutnya 110 kurangi 103 berarti 7. Kemudian 80 kurangi 110 minus 30. Nah, inilah hasil keluaran diferensial. Berarti pixel saat ini dikurangi pixel sebelumnya. Itulah hasil keluaran diferensial. Oke, sederhana ya. Nah, oke, sederhana keluaran diferensial. Nah, kemudian proses berikutnya setelah zigzag dan diferensial itu adalah VLC, proses encoder. Encoder di sini dia menggunakan tabel entropi. Tabel entropi yang berbeda antara tabel entropi AC dan tabel entropi DC. Nanti kita lihat. Jadi antara dua tabel entropi ini itu akan berbeda. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi VLC ini disebut juga variable length coding. Jadi ini adalah kepanjangannya itu adalah variable length coding atau run length coding, ya sama saja. Run length coding. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan coding untuk koefisien DC. Nah, kita akan mengerjakan coding untuk koefisien DC. Nah, coding untuk koefisien DC kita lihat di sini. Sebagai contoh misalnya tadi saya punya angka di sini adalah 8 ya, 8. Saya akan melakukan coding untuk angka 8 ini misalnya. Jadi misalnya pertanyaannya hitunglah VLC encoding untuk komponen DC 8. Nah, 8 ini dia akan diproses oleh blok VLC coding, di mana blok VLC coding itu ada di sebelah sini. Dia akan melihat tabelnya dan kemudian dia akan memproses sehingga 8 tadi akan berubah menjadi biner, bit biner. Nah, bagaimana caranya? Maka 8 ini, angka 8 ini, pertama adalah kita lihat di tabel cat atau kategori untuk baseline encoder. Kita cari angka 8. Maka di sini kita bisa lihat bahwa angka 8 di sini ada di kategori 4. Ya, cat ini kategori, code word-nya adalah 101. Nah, maka kita dapatkan 8 ini kategorinya itu sama dengan 4, kemudian code word-nya itu adalah 101. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini. Nah, div sama dengan 6 misalnya, ya, itu kan kategorinya 3, simbolnya 100. Maka berarti 100 ini itu akan dari mana 100? 100 ini adalah biner dari 6. Maka biner dari 6 itu akan ditaruh di depan. Dan di belakangnya akan ditaruh eh,
Oh, mohon maaf, div 6 ini, 6 ini akan dijadikan 110, yaitu biner dari 6. Sementara 100 ini adalah